Assalamualaikum dan selamat datang untuk lagi video pada Aman Zomair. Ini kita ada pandang utama untuk konsol Sony PlayStation 4. Jadi ini adalah controller untuk Sony PlayStation 4. Dan jika boleh tunjukkan rupa fizikal, pada bahagian hadapan kita ada touchpad. Dan touchpad ni anda boleh tekan pada bila-bila masa. Dan pada bahagian atas ni pula ada butang option dan satu lagi share. Yang kami sendiri tidak ada lagi butang pause dan butang start yang ada pada PS1, PS2 dan PS3. Butang home pula dalam tak ada bahagian antara dua analog stick. Dan analog stick juga, jika anda boleh lihat sekarang ada lengkungan, berbeza dengan analog DualShock 1, 2, 3 dahulu, di mana ianya membonjol dan tidak melengkung ke dalam. Kami juga menyedari butang kotak tiga segi bulat dan X untuk PS4 kali ini lebih sedap dipegang. Dan begitu juga dengan butang D-pad. Butang D-pad itu macam agak menyakitkan tangan untuk ditekan, kini lebih lembut, nampak lebih responsif. Pada bahagian depan kita ada light bar, di mana kamera daripada PS4 boleh mengesan lokasi controller ini. Dan jika ada aplikasi yang menggunakan kamera tracking, inilah yang digunakan untuk tracking. Di bawahnya ada slot untuk micro USB, dan dia tidak lagi menggunakan USB biasa yang ada untuk PS3, tukar kepada micro. Perubahan lain ada dari segi L2 dan R2 yang kini kelihatan seperti picu, tidak lagi butang seperti biasa, jadi sekarang picu seperti pistol. Kami juga merasakan tekstur pada bahagian bawah controller ini sekarang lebih sedap dipegang dan tidak licin macam dahulu. Jika pegang macam carbon fiber pun ada juga. Dan kami juga merasakan ianya lebih ringan. Dan jika anda lihat pada bahagian controller di sini, ada slot untuk headphone, dan juga ini adalah slot untuk dock pengecas yang dijual sekali. Jadi ini adalah controller. Ya, kami difahamkan PS4 akan muncul di pasaran Malaysia pada 20 Disember ini. PlayStation 4 akan dijual pada harga RM1799 tanpa kamera, RM1899 dengan kamera. Dan ada beberapa bundle untuk Battlefield 4 dan juga Killzone. Jadi nantikan saja di 20 Disember ini jika anda memiliki sebuah PS4. Jadi sekian saja untuk waktu ini, pandang pertama untuk PlayStation 4 daripada kami di Aman Zomai. Jumpa lagi anda di waktu dan hari lain. Sekian, terima kasih.